Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di Kia Channel. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat scrunchies ya teman-teman. Scrunchies crochet, ikat rambut rajut ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman jangan lupa ikuti videonya hingga selesai ya. Oh ya, ini polanya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Dan kali ini saya akan membuat yang sangat sederhana sekali, teman-teman bisa membuatnya dengan gampang dan cepat ya. Saya mau menggunakan soft cotton ya teman-teman, serta karetnya jangan lupa. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya terbaru. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin saya berbagi tutorial terbaru, mau bikin apa, teman-teman bisa cantumkan komen terbaiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, ikuti videonya hingga selesai. Nah teman-teman, udah jadi seperti ini. Gampang kan bikinnya ya teman-teman, cuman kita menggunakan double crochet saja, kemudian cuman 2 round ya kita buat. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat. Teman-teman bisa membuat scrunchies ini untuk dijual atau kita pakai untuk keseharian di rumah ya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya, selalu dukung channel saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa selalu tinggalkan komen terbaik ya teman-teman. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.